إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، يقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، سبحانه وتعالى فرمان الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. dan sebenarnya petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ibadallah, yarhamukumullah wa ajma'in. Pertama-tama dan utama, senantiasa khatib mewasiatkan mengingatkan diri khatib pribadi untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita dan kemauan kita, saudaraku. Ibadallah, yarhamukumullah ajma'in. Siapa di antara kita yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat tauhid, terlebih nikmat kekuatan ibadah di bulan Ramadan? Siapa di antara kita yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, Allah telah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak antara saudara-saudari kita yang mereka enggak sanggup ibadah di bulan Ramadan, akhirnya mereka berguguran satu demi satu. Tetapi Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, Allah berikan kita keistiqomahan untuk sampai ke titik akhir Ramadan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Zat yang maha sayang kepada hamba-hambanya, Zat yang apabila diminta oleh hamba-hambanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti bersedia yakin." Kita minta kepada Allah, Allah terima semua amal kita dan kita di Ramadan. Allah ampuni semua dosa-dosa di Ramadan. Dan kita minta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah agar Allah memberikan kita kesempatan panjang umur untuk kita bisa jumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Saudara-saudara kaum muslimin, yarhamukumullah ajma'in. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mati-matian jemaah membawa agama Islam untuk bisa kita nikmati di detik ini. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa salat Jumat seperti kita gerakan seperti ini. Subhanallah. Tetapi kita dengan penuh kenyamanan dan ketenangan, suasana yang sejuk, karpet yang empuk, masjid yang nyaman, alhamdulillah. Tetapi kita terkadang masih kurang bersyukur kepada Allah, masih menganggap remeh nikmat-nikmat tersebut. Di antara para sahabat mereka dicincang habis, dibunuhi mereka karena mempertahankan la ilaha illallah. Siapa di antara yang mengenal para sahabat Rasulullah alaihi wasallam? Kalau kita enggak baca sirah-sirah mereka, kita enggak cinta kepada mereka. Jangan cinta kepada mereka. Kalau kita enggak membaca, mempelajari, mengkaji sirah-sirah mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Saudaraku kaum muslimin, yarhamukumullah, menjelang akhir-akhir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa sahabatnya untuk berziarah ke pemakaman Baqi'. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke pemakaman Baqi' di Al-Madinah Al-Munawwarah bersama beberapa para sahabat di situ,
Nabi melihat pemandangan yang ada di bagian tatkala itu. Kemudian tampak kesedihan, kerinduan, kecemasan di wajah Rasulullah alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waridtu anni laqitu ikhwani." Kok aku rindu ya? Ingin jumpa dengan saudara-saudaraku. Aku ingin melihat wajah mereka. Ingin jumpa mereka. Ingin bersua dengan mereka. Kata para sahabat yang berada di situ mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan, "Awalaisa nahnu ikhwanukum ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Yakni kami makan, kami hidup, bermajlis bersamamu, berjihad bersamamu. Kami bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa bal antum ashabi hada, kalian adalah sahabat-sahabatku." Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis mengatakan, "Bal ikhwani alladziina aamanu wa lam yarawni." Sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara yang aku rindukan berjumpa dengan mereka, yang aku ingin melihat wajah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang beriman kepadaku, tetapi mereka belum pernah melihatku. Mereka belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah ingin melihat wajah-wajah antum yang ada di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan antum yang ada di sini. Pertanyaannya jemaah, apakah kerinduan kita, cinta kita itu berbanding lurus dengan kerinduan Nabi alaihi salatu wasallam? Atau kita hanya sibuk memikirkan kehidupan dunia kita? Kita lupa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di akhir zaman manusia banyak yang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam melainkan kecuali hanya nama Allah mengenal perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka ada yang meremehkan sifat Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak kenal itu siapa yang memperjuangkan sifat tersebut. Siapa orang-orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tipu sifat-sifat yang tersebut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang Allah ajma'in. Dia. Nabi ingin berjumpa dengan mereka. Di dalam hadis yang lain dari Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anha, kata Aisyah, suatu hari ketika aku melihat suamiku, yakni Nabi alaihi salatu wasallam, sama fi tibin nafs, kondisinya lagi, mungkin kalau bahasa kita tibin nafs ini lagi rileks, lagi enggak ada pikiran, lagi tenang, demikian. Ketika Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya Aisyah, Aisyah biasa merayu suaminya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doain aku dong. Doain aku ingin kau doain." Kita tahu doa Nabi mustajab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarra wa ma a'lana ya Allah." Dengarkan jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa Aisha yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terang-terangan dari Aisha. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa Aisha, semuanya ya Allah." Mendengar doa itu karena Aisyah masih anak-anak. Aisyah tertawa terpinggal-pinggal, tertawa terbahak-bahak. Radhiyallahu anha. Sampai siapa salah sahabat memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagianya, kepalanya Aisyah itu terpelanting ke pangkuan Nabi. Ya salam ala mahabbah. Lihat, romantisnya. Tertawa Aisyah sampai kepalanya terjatuh di pangkuan siapa? Suaminya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Aisyah tertawa terpinggal-pinggal dunia, Nabi mengatakan kepada istrinya, "Ya Aisyah, ayasurru fi du'ai?" Ya Aisyah, apakah ucapanku demikian? Doaku demikian yang memintakan kepada Allah sampai membuat kamu bahagia sedemikian rupa? Ketika kamu mendengar doaku barusan, apa kata Aisyah jemaah radhiyallahu anha, "Wa ma li la yasurru fi du'ai ya Rasulullah?" Terus apa lagi ya Rasulullah kalau bukan karena aku mendengar doa-doa aku bahagia sampai sedemikian rupa? Allah akan ampuni semua dosa-dosaku. Lihat jemaah. Bagaimana aku tidak bahagia? Aku tidak tertawa. Aku tidak senang ya Rasulullah.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Aisyah, demi Allah ya Aisyah, innaha la taqati fi kulli salatin syafa'atun ummati yawm al-qiyamah. Demi Allah ya Aisyah, itu adalah doa yang aku panjatkan kepada Allah di setiap salatku dalam bentuk syafa'at bagi umatku kelak pada hari kiamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Pertanyaannya jamaah, apakah kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah cinta kita sesuai dengan cinta Nabi, kerinduannya Nabi? Jamaah, nanti di hari kiamat mungkin kita bisa mencari bahwasanya yang salah bisa dibenarkan oleh seorang apa? Yakni yang membenarkan. Mungkin bisa dibayar. Yang bersaksi atas pelaku tersebut, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Itu di dunia tahu bayar, tahu suap. Tetapi di akhirat orang yang bersaksi atas kita semua siapa jamaah? Orang yang paling jujur, yang paling tahu apa-apa. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Abdullah bin Mas'ud membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa ila jinna min kulli ummatin bi syahid wa jinna bika ala haula syahida." Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat bagaimana Allah akan datangkan saksi-saksi satu tahun-tahun mereka, dan aku akan datangkan kaummu dan kau akan bersaksi atas kaummu ya Muhammad. Kalau nanti kita mengatakan engkau bukan umatku, engkau enggak mengikuti sunnahku. Allahu akbar jamaah. Allahu akbar. Allahu akbar. Saudaraku kaum muslimin, di dalam hadis yang lain, ketika seorang sahabat yang bernama Atha bin Abi Rabah bersama sahabat yang lain yang bernama Ubay bin Umair radhiyallahu anhu, mereka berdua datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di mana Nabi sudah meninggal dunia. Nabi telah apa? Meninggal dunia. Ada Aisyah di situ. Maka dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, para sahabat tetap belajar dari Aisyah, tapi dari balik hijab, dari balik apa? Tabir. Tetap menuntut ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Atha bin Abi Rabah mengatakan, "Dakhaltu ana wa Ubay bin Umair ala Aisyah fa qalat." Ketika aku mampir bersama Ubaid bin Umair ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan kepada kita berdua, "Qad ana la ta'zurana." Ubaid, Atha, kemana aja? Qad ana la ta'zurana. Kemana aja kau baru datang? Subhanallah. Lihat. Kemana aja kau baru datang? Kita yang mungkin lama enggak hadir ke majelis ilmu, jamaah. Kemana aja kau baru datang? Ubaid mengatakan, "Naqulu ya umma mithla qala al-awwal." Kita mengatakan sebagaimana perkataan orang-orang terdahulu. Zurdibban tazdadu hubban. Yani ada azar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Jarang-jarang kalian untuk mengunjungi, maka akan tambah cinta kalian, akan tambah kerinduan kalian. Kurang lebih demikian maknanya jemaah. Ketika kita mungkin jarang bertemu dengan saudara kita, akan timbul rasa apa? Rasa rindu, rasa cinta. Maka demikian. Kata Aisyah, ya Ali, tinggalkan perkataan ini wahai Ubaid. Ini Aisyah nggak bisa dengar. Subhanallah. Kemudian jemaah kata Ubaid bin Umair kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, ya ummul mu'minin, akhbirina bi ahjabi shay'in ra'aytuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mu'minin, ya ummah, akhbirina bi ahjabi shay'in, khabarkan kepadaku sesuatu yang paling takjub menurutnya kau telah melihat langsung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui jemaah, mungkin orang-orang terdahulu yang kaya, semua yakni perjalanan hidupnya ditulis, tetapi tidak ada yang sedetail perjalanan hidup siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena riwayat hadis dari berbagai kisah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tempat tidurnya, bagaimana beliau bermuamalah sama istri-istri
istrinya, bagaimana beliau cara mengandung anaknya, tatkala beliau berada di atas kejamatan mungkin kekiamatan bersama istrinya, bagaimana akhlak beliau, bagaimana ya ini sikap beliau ketika berada di kamar mandi ketika buang hajat. Ini hikmah jemaah, ini hikmah. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sirah yang lebih detail penulisannya kecuali sirah siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jemaah, semua perkara Nabi menakjubkan. Semua perkara Nabi apa? Menakjubkan, mengesankan. Maka fasata Aisyah terdiam. Terdiam. Kenapa? Karena yang diminta perkara yang paling menakjubkan kata Nabi. Tetapi Aisyah enggak bisa menceritakan kenapa? Karena semua perkara Nabi menakjubkan dan indah. Aisyah bingung mau cerita yang mana. Akhirnya Aisyah terkeluar, yang teringat sebuah kisah yang sama. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma kana lailatul layali." Ada sebuah kisah pada suatu malam yang tidur bangun, yang tidur bangun jangan kebiasaan khutbah Jumat tidur bangun jemaah. Ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam kata Aisyah radhiyallahu taala anha jemaah, Nabi ini punya 9 istri sepeninggal hidupnya. Kita tahu berarti ketika 9 istri tinggalkan Nabi menghilir istri-istri beliau, satu istri berapa lama jemaah? Itu kurang lebih berapa kali? Lihat, bisa cuma 3 kali, 3 malam doang. Cuma 3 malam, setiap satu istri. Ada 9 istri, kali 3. Berarti sebenarnya kurang lebih hari 3 malam. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian, di malamnya Aisyah, di mana mereka menunggu berhari-hari akan jatah beliau, radhiyallahu anha, jatahnya Aisyah. Tiba jatahnya Aisyah untuk semalam di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Ketika Nabi berada di rumahnya Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha, Nabi suka ngobrol dulu sebelum tidur. Allah, itu di antara akhlak Nabi kepada istri beliau. Suka ngobrol sebelum tidur. Subhanallah. Ketika berada di atas ranjang, Nabi dengan penuh kerendahan akhlak, ketawaduan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, dari ata'abadu lillah. Ya Aisyah, izinkan aku ya. Aku ingin beribadah kepada Allah pada malam hari ini. Ada yang ingin aku minta kepada Allah. Izinkan aku ya Aisyah." Jemaah, udah hampir 27 hari jemaah Aisyah ditinggal. Ini dia jatuhnya Aisyah, rindunya setengah hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu pada Nabi alaihi salatu wasalam. Aisyah terkejut menunggu bagaimana bermalamnya beliau di rumah Aisyah. Ketika tiba jatuhnya Aisyah di malam tersebut, Nabi minta izin jemaah. Itu apa? Main futsal, main sepak bola kayak kita. Subhanallah, ditinggalkan untuk hal-hal yang tak penting. Nabi minta izin jemaah untuk apa? Ibadah dari ata'abbad lailah dari Rabbi. Minta izin ya Aisyah, aku ingin beribadah kepada Rabbku pada malam hari ini. Ada ingin aku minta sama Allah. Allahu Akbar. Jemaah, ini kalau bicara cinta enggak harus memiliki ini seperti ini. Karena Aisyah cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan mencintai apa yang dicintai oleh suaminya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Allah, ini uhibbu qurba demi Allah. Ini la uhibbu qurba wa uhibbu ma sarra." Ya Rasulullah, aku ini sangat mencintaimu. Allahu Akbar. Dan aku mencintai apa-apa yang bisa membuatmu senang ya Rasulullah. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Fa qama fa tatahhara thumma qama yusalli." Nabi langsung berwudu jemaah. Langsung apa? Langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berwudu jemaah. Subhanallah. Aisyah enggak tidur jemaah, memperhatikan apa yang dilakukan oleh suaminya sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung wudu dan salat. Habis salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fala yazal ya'ti hatta yanha hijra." Allahu akbar. Kata Aisyah, Nabi bisa minta kepada Allah, terus meminta, "Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb." Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, meminta kepada Allah sampai tangisan beliau itu membasahi tempat duduk beliau. Pangkuan beliau membasah karena air mata beliau. Kata Aisyah, "Kalau dia jauh-jauh sehatnya dan tidak dia jauh, terus sambil meminta kepada Allah nangis lama. Sampai tangisan beliau, air mata beliau yang membasahi rambut beliau yang lebat." Kata Aisyah, "Kalau dia jauh-jauh sehatnya dan tidak terus menangis Nabi alaihi salatu wassalam sampai membasahi tanah yang ada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam." Allahu akbar. Jamaah, ini Nabi, kata Aisyah, Nabi salat minta kepada Allah dari ba'da isya sampai subuh. Allahu akbar. Nangis minta kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb." Minta kepada Allah katanya dari ba'da isya sampai subuh, jamaah. Sampai silang di sekolah datang, jamaah. Aku mengatakan ini, jamaah. Sampai silang di sekolah datang. Minta izin untuk mengumandangkan azan subuh. Bila datang, datang, dan datang di apa-apa. Ya Nabi lagi nangis sama Allah alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lima hati. Kenapa kau nangis? Lakan wakar Allah, lakan mata ketama minta Allah maca'ata. Sungguh Allah ampuni semua dosa-dosa Allah alaihi wasallam. Kenapa kau nangis? Bila datang di apa-apa, jamaah. Nabi nangis sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi nangis dan mengusap air matanya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, afala aqulu 'abdan syakura?" Ya Bilal, ya Bilal, afala aqulu 'abdan syakura? Apa aku enggak pantas jadi hamba yang bersyukur, ya Bilal? Aku enggak pantas jadi hamba yang bersyukur, aku menangis. Jamaah, pertanyaannya, nikmat macam apa yang beliau dapatkan? Renungi jamaah. Jawab kita. Nikmat macam apa tidak biasa harus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusik-usik kepada Allah. Nabi tiba di Taif berniat untuk yakni memperluas dakwah beliau, tapi Nabi tidak mari membantu sampai Nabi berdarah. Nabi tiba di kota Madinah. Nabi tinggal di mana jamaah? Tinggal di rumah lima kali lima. Allahu akbar. Sekadar Nabi lemparan satu di sana beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di atas lembah kurma. Dia mesti tinggal di lembah kurma. Tidak sempat di sini. Saya tidak sabuk pakai AC dan sebagainya. Terkadang beliau bangun untuk tempat beliau. Punggung beliau bercakap. Allah. Putri beliau semuanya meninggal dunia dan beliau hanya satu. Istri beliau meninggal dunia. Tangan beliau meninggal dunia. Fisik beliau selesai di dalam kubur. Nikmat macam apa yang beliau dapatkan sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, "Marra hilal, thumma hilal, thumma hilal, falam yuqal fi baytihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Berlalu bulan-bulan, tetapi di rumah Nabi tidak nyala kompornya. Nikmat macam apa yang Rasul mendapatkan? Tetapi beliau masih bisa mengatakan, "Afala aku mu'addan syakura ya Bilal?" Aku enggak pantas ya Bilal menjadi hamba yang bersyukur. Jamaah, bersyukur jamaah kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kita itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صدر قوم المسلمين إذا لم القرآن الله memberikan sebuah nama surat yang sangat indah yang nama surat tersebut persis dengan ibadah kita pada hari ini surat apa Al-Jumu'ah, surat Jumu'ah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan perkataan yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ah fas'au wasfara." Ketika tiba waktu Jumat dan telah ditetapkan azan, maka bersegera ke rumah-rumah Allah. Jamaah, hadir lebih utama di rumah Allah untuk salat Jumat berjamaah. Jangan ragukan salat kita jamaah. Jangan ragukan salat kita jamaah. Salat satu satu ibadah yang dijemput dari hati kusir dan sumpah. Terkadang kita mengharapkan salat salat satu minggu dari emek dan salat. Bahkan di Amerika satu terserani meninggalkan salat dan salat kita berharap perkara yang tidak benar perkara dunia.
Ayyadubillah. Terus kita mau cinta kepada Nabi, mau cinta kepada Rasulullah, mau cinta banget. Tetapi kita telah mengamalkan apa sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah kaum muslimin, ketika salat Jumat, Allah perintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil mereka yang beriman, Allah berikan panggilan yang spesial kepada mereka yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yang tak beriman, tutup kupingnya, tutup kupingmu, yang tak beriman kepada Allah, Allah panggil mereka yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Datang segera-segera masjid untuk sholat Jumat. Itu bukan cuma kita saja yang hadir. Malaikat Allah hadir bersama kita. Kita harus imani itu. Allah siapa? Malaikat Allah mencatat siapa mereka yang hadir untuk sholat Jumat. Fulan datang mencatat. Fulan datang mencatat. Semua kita mencatat. Ketika wajib naik mimbar, ditutup catatannya. Antum celaka bapak, antum gak tertulis dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita. Pekannya akan datang bersegera. Udah ditulis informasi sholat Jumat, jangan ada yang terlontar. Sampai kita istiqomah sama diri kita, kecuali pada undur syari mungkin, toilet, ketiduran mungkin. Tapi kalau kita nggak ada budi kita untuk mengundur waktu sholat Jumat, minta kepada Allah taufik agar Allah berikan kita kejujuran dalam beramal kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani jujur dalam ilmu, dalam amal, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك اللهم الجنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك ما سألك منه النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر ربنا تقبل منا أعمالنا في رمضان اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان يا الله ربنا سمع دوسة كامي دوسة بدون أنتوا كامي دوسة orang-orang yang kami cintai kepadamu ya رب العالمين يا الله ampuni semua kekurangan kami dosa-dosa kami di Ramadan sempurnakan ibadah kami di Ramadan ya Arhamar Rahimin ya Allah siapa yang mau menerima amalan kami kalau bukan Engkau ya رب العالمين ampuni semua dosa-dosa kami terima amal ibadah kami di Ramadan dan keluarga kami di Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kami telah Kau ampuni ya Allah berikan kami rezeki untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang bersama orang-orang yang kami cintai Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah berikan nanti kepada para pemimpin kami berikan mereka kekuatan untuk bisa menjalankan amanah yang Kau berikan kepada mereka dan lindungi mereka dari apa-apa yang dapat menggelincirkan mereka untuk masuk dalam neraka-Mu wal iyad billah Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله على نعمه يزدكم ولا إله إلا الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة